Wis. Hari ini saya nih ya ada kiriman. Ada kiriman. Ini COD lah, saya lagi enggak di rumah, mau dibayar sama bapak. Saya enggak tahu ya, ini pengirimnya adalah Lutfi Hijab Store Bandung. Nah, ini nomor teleponnya 0813 tuh. Ya. Di punya saya tidak ada nomornya. Di sini. Memang alamatnya betul, ini alamat rumah saya. Saya jarang di rumah sini. Dan saya kalau misalnya ada paket COD, saya selalu ngabarin orang tua. Dan ini saya tidak ngabarin karena memang saya tidak tahu. Tapi ada barang geletak di dekat TV ini, bapak lagi keluar. Katanya udah dibayarin sama bapak. Nah, saya ini wanti-wanti supaya kalau ada paket begini lagi tanpa pemberitahuan dari saya, supaya jangan diterima. Dan saya belum tahu ini hasilnya apa, isinya apa gitu ya. Tulisasi draft kondangan sprinkle airflow. Ini orang jahil. Ada dua kemungkinan ya. Satu orang jahil yang sengaja mengirimkan pesanan ke sini bentuk COD. Ini barangnya ya. Ini kalau aku kasus ini. Rp100.000 nih, jadi saya nggak ngerasa beli ini ya. Siapa itu Lutfi Hijab Store ya? Ini bisa jadi dari dia sendiri nih. Di sini nama pemesannya kok nggak ada ya? Ini cuma penerima doang. Nah, kayak gini gimana ya? Kambingnya gak usah apa? Kambingnya yuk, saya gak usah pesen buat apa? Ya tunggu ya mak, ya orang lah ngapa hitam lagian. Apa yang suka warna hitam begini, maksudnya apa gitu ya? Cair. Jadi memang sih hal begini bisa terjadi. Satu orang jahil sengaja pesen bentuk COD. Nah. Tapi ini udah wanti-wanti nih, bapak mesti dikasih tahu ini. Gimana mesti ini? Bukannya aku ngomelin emak ini ya. Gimana ini langinya ya? Juga beti. Yung eh. Eh, yung eh. Ah, jongkos. Ini namanya ramane ke? Ini kelambinnya kayak kie. Iya. Eh, juga enggak menafas. Makanya aku kan takon tas, apa kok pesen kelambi ora. Mama ora. Warna hitam lah. Kok iki domona ramane nek arep COD nek njaluk bayaran nek misale apa namanya ya? Nyong ora meseni. Ora kerasa pesen iki. Dari telepon ben nomor teleponnya ndi kaya gue. Ini nomor telepon ora dicantum makan kaya gue. Berarti ngomong-ngomong ramane ada nyong tok ramane mari tiga sen. Jadi emang di atas namakan ini anak saya yang nih di atas namakan ini bocah ya. Tapi kalau jahil begini nih, yang jahil siapa ya? Nanti ini harga 100.000 apa saya kasih 1 juta nanti. Kalau dijahilin begini sih saya enggak atau marah. Enggak saya buang gitu. Ini COD 1.000 loh. Ya 1.000 itu bayar di mana orang atau kesini itu berapa ya atau berapa nama? Kiriman dari Bandung. Lebih Hijab Store Shopee. Kamu coba ambil HP saya mau cek tokonya dia kayak apa sih penilaiannya. Saya akan menanya.
kebanyakannya nih. Nah, ini saya bisa dari ini saya foto, saya kasih lihat dia tuh. Enggak, saya tanyain ini yang beli atas nama siapa, nomor pesanan sekian. Nah, kata mau pasti. Biasanya kan ada nomornya. Nomor kode ini. Aku tidak merasa pesan. Tapi nyong karena saya udah mesti ngomong mak, bumbu saya pulih, bumbu pilih nyong ngomong supaya dikasih apa ya gue. Nah karena kayak gini ya nyong orang ngerti ya orang jelas. Oh si ramai lagi satu saya gue karena nyong sing anung. Nah karena nyong orang menang paketnya malah nyong yang menang baik orang takut kena orang. Kamu pilih. Nyong ya orang nyong orang rasa. Ini orang ngerasa tubuh loh mak, saya nggak ngerasa beli nih ya. Bu ngomong kayak gini orang ngeh. Paket apa ya gue ya, orang ngerti nyong. Lu tak lu HP ini. Orangnya
Oke, ini kita proses dulu, kita tanyakan kepada penjualnya ya. Ini akunnya siapa yang membeli gitu, yang memesan. Misalnya nanti ketemu, kalau dia bisa diajak kerja sama. Kalau tidak bisa diajak kerja sama ya, kita pakai cara lain. Bukan nomor teleponnya. Oh iya, ini ada WA ya. Saya akan hubung langsung ke WA-nya juga ini. Wah, kita jangan langsung telepon, kita WhatsApp dulu saja. Kontak baru. Iya. Lutfi ya. Kita kasih nama Lutfi, penipu dari Bandung. Ya. Kan duk mentah kaya. Hah? Telur mentah. Sudah. Makasih dari mana? Dibagi-bagi. Iya, ada 4 mau dibeli kok enggak? Hah? Ada 4. Udah mau beli, beli aja. Apaan? Saya mau urusin ini dulu nih, siapa yang berani bermain-main dengan saya nih. Tunggu aja ini. Ya. Hati-hati nih ya, pesenin orang rumah ya. Jangan sembarang terima COD ya. Ini kalau barangnya bagus.